Ada alma mater saya dulu kuliah serata satu di sini, di kampus ini. Tadi ada Pak Mangatur, dan ada juga adinda saya di situ, Saiful Anwar, dan banyak lagi di sana. Tidak bisa saya sapa satu persatu. Menarik sekali acara pada hari ini. Banyak sekali kita lihat tradisi-tradisi budaya Melayu itu dihadirkan di sini. Semoga ini bisa membawakan pencerahan kepada minda kita, yang dikatakan oleh Saiful tadi, bahwa kita bersungguh-sungguh untuk menjadi diri sendiri gitu ya. Dan tadi ada juga Batimang, ada syair dan sebagainya. Kaya sekali sastra lisan Melayu itu. Puisi saya ini berkaitan dengan mungkin yang disebutkan oleh Saiful tadi, ekologi. Jadi banyak sekali saat ini kosakata-kosakata yang mungkin sudah hilang dari peredaran karena rusaknya ekologi. Mudah-mudahan ini bisa diantisipasi. Berkaitan dengan banyaknya pengerukan pasir yang dahulu regulasinya sudah dibatasi, namun untuk tahun ini nampaknya sudah boleh lagi menambang pasir. Ini mungkin bentuk kepedulian saya sebagai seorang penulis untuk melihat hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat. Puisi ini sudah lama saya tulis, namun saya ubah suai lagi untuk performance pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nyanyian anak-anak pasir. Singgah lagi di rupa, melipat-lipat kenangan, mengutip jejak-jejak pasir, menyimpan bisik, tak mau diusik. Diderai ombak yang memecah pantai, rinduku ditelan gelombang, tersadai di gulung pasang, terpanggang di matahari garang, jadi nyanyian hari yang gersang.